Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul, kembali saya hadir untuk menemani para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul yang lagi asik, lagi sibuk, lagi nyantai, yang sedang melakukan aktivitas. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Baik, para pecinta lagu lawas, di hari ulang tahun Mansur S yang ke-73, pedangdut Elvis Casey mengunggah momen kebersamaan mereka di laman Instagramnya. Ia pun menuliskan pesan ucapan selamat ulang tahun yang juga diiringi dengan doa. Dalam foto tersebut, Elvi nampak begitu cantik menggunakan busana serba hitam, sedangkan Mansur S tampil menggunakan baju putih. Keduanya kompak tersenyum ke arah kamera. Unggahan Elvi dan Mansur S itu menjadi sorotan netizen lantaran begitu terkesima melihat dua idola mereka berfoto bersama. Mengiringi unggahannya, Elvi menulis pesan ulang tahun dan juga doa untuk Mansur S. Ia berharap agar Mansur S bisa selalu sehat dan juga panjang umur. Melihat unggahan tersebut, tak sedikit netizen yang ikut berkomentar dengan menulis pesan dan doa untuk Mansur S. Bicara soal Mansur S dan Elvis Casey, mereka berdua pernah melakukan kerja bareng, bernyanyi bersama dalam duet. Banyak sekali lagu-lagu yang hit dari beliau. Ada dua yang akan saya munculkan untuk kali ini. Ada lagu yang berjudul Tukang Jamu dan Jangan Curiga. Baik, untuk itu para pecinta lagu lawas dan konten serba dan serba jadul, mari kita joget bersama dan kita bernostalgia bersama Mansur S dan Elvis Casey lewat dua buah lagu berikut ini. Selamat menikmati. Tapi cintamu terbagi dua, bukan untukku saja. Aku pun tahu kau memang cinta. Buktikanlah kalau aku tak setia, buktikanlah. Atau mungkin ada yang memfitnah diriku. Coba katakanlah siapakah orangnya. Aku sendiri yang melihat, aku sendiri yang melihat kau duduk berdua dalam taman. Rupanya aku mimpi semalam. Janganlah kita saling curiga, karena itu mimpi belaka. Akhirnya nanti kita akan terpisah. Jangan curiga. Buktikanlah kalau aku tak setia, buktikanlah. Atau mungkin ada yang memfitnah diriku. Coba katakanlah siapakah orangnya. Aku sendiri yang melihat, aku sendiri yang melihat kau duduk berdua dalam taman. Rupanya aku mimpi semalam. Janganlah kita saling curiga, karena itu mimpi belaka. Akhirnya nanti kita akan terpisah. Jangan curiga. Buktikanlah kalau aku tak setia, buktikanlah. Atau mungkin aku
melihat kau duduk berdua dalam taman. Rupanya aku mimpi semalam. Janganlah kita saling curiga, karena itu mimpi belaka. Akhirnya nanti kita akan terpisah. Jangan curiga. Kau duduk berdua dalam taman. Rupanya aku mimpi semalam. Janganlah kita saling curiga, karena itu mimpi belaka. Akhirnya nanti kita akan terpisah. Jangan curiga. Segelas jamunya, jamu pahit biasa atau yang istimewa? Berapakah harganya? Harga yang istimewa, harganya tidak mahal, 50 saja. Kata orang, bila botolnya ganjil tak bersuami. Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin tahu, datanglah ke rumahku. Aku bertiga dengan kedua anakku. Bolehkah ku tanya, benarkah kata orang, bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin tahu, datanglah ke rumahku. Aku bertiga dengan kedua anakku. Benarkah kata orang, bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin tahu, datanglah ke rumahku. Aku bertiga dengan kedua anakku. Bolehkah
bolehkah ku tanam? Benarkah kata orang bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga? Bila kau ingin tahu, datanglah ke rumahku. Aku bertiga dengan kedua anakku. Bolehkah ku tanya, benarkah kata orang bila botolnya ganjil tak bersuami? Sekarang ini memang benar ku sendiri, tapi bila di rumah aku bertiga. Oh, dengan siapakah kau bertiga?